Wow. Jadi sebesar itulah penghargaan orang Malaysia tentang Buya Hamka. Sementara di Indonesia enggak. Itu yang bikin saya sakit hati gitu. Aduh. Jadi di Singapura saja itu bukunya Buya Hamka itu banyak sekali, Guys. Gitu. Satu rak penuh. Sedangkan di Indonesia waktu itu belum ada. Allahu Akbar. Menurut saya Buya Hamka ini jelas dengan sengaja dihapus dari sejarah. Karena nggak nggak wajar orang sebesar itu yang namanya besar sampai kemana-mana, kok bisa hilang dari buku sejarah kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Cak Mujib di Cak Mujib TV Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya teman-teman sekalian Nah di sini kita akan reaction sebuah video Malaysia sangat menghargai Buya Hamka Sementara Indonesia Ya seperti itu lah guys ya Sebenarnya sudah dibahas oleh saya di channel Cak Mujib Dan di sini kelanjutannya ya teman-teman sekalian Kita akan menonton juga di channel ini Nah jadi buat teman-teman semua Sebenarnya bukan konspirasi sebenarnya Di Indonesia beliau itu tidak begitu banyak ya berkecimpung di dakwah secara istilahnya kemasyarakatan seperti itu. Akan nah, tetapi beliau fokus kepada menulis buku seperti itu. Sedangkan di Malaysia ya teman-teman sekalian, di Malaysia Buya Hamka sangat-sangat dihormati dan dihargai. Nah, langsung saja bagaimana penjelasan daripada video ini, jom kita tengok videonya. Let's go. Oke okay, dari MNC GKN SKL. Apa Yang ini? bikin saya gemes itu adalah dulu kebetulan tahun 2007 saya kuliah S2 sampai 2009. 2009 selesai uh, tesis saya, mm -hmm. saya tesis saya tentang Buya Hamka. Kemudian yang bikin saya uh, waktu kerjaan tesis itu kita berjibaku cari buku bekas ya, karena buku Buya Hamka gak ada waktu itu. Gak okay. ada yang terbitin ulang. Ya, kita cari buku bekas nyarinya susah payah online offline ya waktu itu dulu dulu belum banyak belum banyak yang online malah banyak yang offline ya kita cari kemana-mana dapat buku bekas lama udah selesai tesisnya ternyata se begitu selesai tesisnya padahal tesisnya belum saya terbitkan ulang Kalau sekarang udah, udah terbit jadi buku ya kalau dulu belum baru selesai aja tiba-tiba ada empat orang secara terpisah dari Malaysia hubungi saya mereka pengen lihat tesis saya penasaran ini penelitiannya soal apa Wow. Kenapa sih begitu amat? Rupanya orang Malaysia tuh radarnya kuat kalau soal hamka. Jadi mereka betul-betul nyari tahu siapa aja sih yang bikin penelitian soal hamka. Dan kemudian saya selidiki ternyata di Malaysia tuh setiap tahun ada seminar nasional tentang pemikiran buya hamka. Wow. Kadang satu di kampus ini, satu di kampus itu. Ya, jadi dalam setahun itu bisa lebih dari satu. Ya. Dan kemarin baru saya konfirmasi, saya ketemu sama Ustaz Mustafa Umar. Ustaz Mustafa Umar ini Uh, dosen Win uh, Riau beliau gurunya Ustad Abdul Somad. Nah, bayangin aja ini gurunya Ustad Abdul Somad ngeri kan? Ya. Yeah. ngeri secara ilmu. Ngeri, yeah. Nah, uh, cuman mungkin memang apa, apa kalau kalau untuk audiens populer ya Ustad Abdul Somad nggak susah ngalahinnya lah gitu ya. Tapi kalau secara keilmuan yang satu ini luar biasa, Ustaz Mustafa Umar. Kemarin kita berhasil mengundang beliau, dan beliau hormatnya bukan main sama Buya Hamka. Beliau kadang-kadang uh, sekali waktu bolak-balik ngajar ke Malaysia, beliau bilang orang Malaysia tuh taunya Buya Hamka aja. Jadi atop datang ke sana bawa bilang, "Ini saya punya buku uh, tentang Buya Hamka." Laku dah di sana. Ya, selesai. Wow. Jadi se sebesar itulah penghargaan orang Malaysia tentang Buya Hamka, sementara di Indonesia enggak. Itu yang bikin saya sakit hati gitu. Aduh. Kemudian tahun 2012 kalau nggak salah saya pertama kali ke Singapura. Uh, lagi jalan-jalan lagi pas, pas lagi nggak ada gak ada agenda kita jalan-jalan ke tengah kota saya minta dianterin ke toko buku Islam terdekat toko buku Islam di tengah kota kecil ya nggak apa lebih kecil dari ini separuhnya juga nggak ya separuh ruangan ini juga nggak bentuknya bulat gitu begitu masuk ke dalam satu rak buku aja bu Yamka Allah karena waktu itu di Indonesia belum ada sama sekali. Huh. Jadi di Singapura saja itu bukunya Buya Hamka itu banyak sekali guys. Satu rak penuh sedangkan di Indonesia waktu itu belum ada. Allahu Akbar. Terus tahun 2018 kemarin saya ketemu dengan uh, profesor sejarah dari Thailand dari Patani. Ya, ternyata set saya, saya iseng aja nanya, saya dulu bikin tesis penelitian soal Buya Hamka. Oh, Hamka, Hamka terkenal di Patani, Hah? di Patani, di huh. Singapura, Malaysia, dan Patani guys. di Apakah juga Brunei seperti juga Pasti ya. itu? di ya. ya. di gitu ya? Jadi di Kuala Lumpur, betul kita Lumpur, di Kuala 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 Lumpur, di nggak Lumpur, di Kuala Lumpur, di Kuala Lumpur, dengan sengaja dihapus dari sejarah karena nggak nggak wajar orang sebesar itu yang namanya besar sampai kemana-mana kok bisa hilang dari buku sejarah kita oh. Allah Akbar Astagfirullah Astagfirullah guys kecuali ada by design kecuali ada yang sengaja buat kita nggak tahu apa sih gunanya membuat kita nggak tahu sejarah itu fatal? Saya di sini udah sering bahas soal sejarah. Ya, sejarah itu fatal akibatnya. Kalau kita misalnya kita percaya bahwa Islam datang masuk Indonesia lewat pedagang dari Gujarat, itu konsekuensinya besar. Konsekuensinya apa? Oh, Islamnya dibawa sama pedagang. Pedagang ini kan nggak beneran dakwah, nggak beneran ngerti Islam. Betul. Jadi ya, bukan ulama, dia tahu cara sholat saja. Ya, oleh karena itu muncullah pemikiran bahwa Islam di Indonesia itu cuma kulitnya doang, dalamnya masih Hindu, masih Buddha, animisme, dinamisme, peninggalan pahit Sriwijaya. Padahal kerajaan Hindu dan Buddha itu justru nggak ada bekasnya sebenarnya. Ya, justru para sejarawan itu justru berpendapat sebaliknya, sejarawan-sejarawan yang bukan dari Barat, justru berpendapat sebenarnya Hindu dan Buddha itu cuma agama elitis saja, para bangsawan. Rakyat jelatanya nggak ber, beragama Hindu Buddha. Nah, itu sebabnya di Indonesia pernah ada huruf uh, pernah ada huruf Palawa bahasa Sesekerta, eh begitu masuk Islam hilang semua sementara bahasa Islam bahasa Arab huruf Arab ya bisa menjadi huruf yang dipakai oleh semua rakyat betul betul Dia dipakai untuk bahasa Melayu dipakai untuk bahasa Jawa dipakai betul. Untuk bahasa Bugis pakai huruf Arab semua betul jadi ada Arab Melayu ada Arab Jawi, segalanya itu kan apa hurufnya doang huruf Arab tapi bacaannya enggak enggak betul ya, bacaannya pakai bahasa Melayu ya. kenapa karena Islam tuh lebih mengakar kok bisa ada agama yang begitu mengakar padahal dibawa oleh pedagang enggak, problem ya. utamanya adalah kenapa Anda percaya agama Islam dibawa oleh pedagang betul betul itu problemnya di situ apakah bisa ya uh, Sabang sampai Merauke ini diislamisasi oleh pedagang yang berdakwah tuh cuma iseng-iseng doang Cuma kebetulan, dia kan pedagang datang ke sini, kemudian mereka menikah dengan penduduk pribumi, kemudian penduduk pribumi masuk Islam. Ya kalaupun dia nikah, yang masuk Islam kan cuma istrinya doang. Apa bisa mengislamisasi semuanya? Enggak, pasti ada gerakan dakwah yang serius. Sehingga Indonesia bisa terislamisasi sejauh ini. Ini pentingnya sejarah. Oke okay guys, sudah selesai videonya. Memang betul sekali guys, penting dan sangat penting. Berkenaan dengan sejarah itu, tapi bagaimana dengan sejarah Buya Hamka? Ya, memang kalau kita kenal macam lenyap seperti itu, guys. Ya, oke, kita akan baca komentar-komentar di sini, ya, guys. Bagaimana komentar orang-orang di sini pada waktu berita wafatnya sampai ke Malaysia, seluruh umat Muslimin di Malaysia menyelenggarakan sembahyang gaib karena Buya Hamka sangat dicintai kaum muslimin di Malaysia. Ketika bulan November 1981 saya berkunjung ke beberapa negara bagian Malaysia di mana orang-orang bertanya tentang Hamka. Allahu Akbar. Di sini Kiai Haji E Muttaqin, bekas ketua Majelis Ulama Indonesia. Allah sampai di Malaysia itu Masya Allah ya guys ya bahasa dan cinta Buya Hamka Bahasa yang saya pakai dalam mengarang dipandang oleh penduduk Semenanjung sebagai bahasa mereka sendiri, karena memang bahasa mereka. Sebab itu, dapatlah mereka tegaskan: "Sedangkan seluruh negeri yang penduduknya beragama Islam, saya pandang sebagai negeri saya juga. Apatah lagi Semenanjung Tanah Melayu, saya mencintainya sebagai mencintai Indonesia juga. Saya tidak merasa orang lain di Tanah Melayu dari lubuk jiwa." saya berpendirian Indonesia dan tanah Melayu adalah satu tetapi tak usahlah pemuda-pemuda Malaya salah terima jika saya mencintai Malaya suatu cinta tulus dan sejati tidaklah meminta dibalas karena cinta itu sendiri sudahlah suatu balasan petikan daripada buku kenang-kenanganku di Malaysia Buya Hamka 1957 Allahu Akbar dan yang selanjutnya guys, ulama Indonesia yang disayangi orang Malaysia Nah ini ada ulama-ulama yang disayangi Jadi mungkin ada banyak ulama di Indonesia Tapi lebih uh, lebih kesignifikan, personal dan subjektif Seperti itu guys ya Yang pertama yaitu Buya Hamka Yang kedua Ustadz Abdul Somad Yang ketiga Buya Yahya Yang keempat Ustadz Hadi Hidayat Dan yang kelima adalah Ustadz Tengku Zulkarnain Allahu Akbar banyak ulama-ulama Indonesia yang disukai dan disenangi di Malaysia seperti itu ya guys ya. Di sini ada juga Hamka. Saya sewaktu umur 11 tahun sudah mendengar nama Hamka dan kami menghormati karya beliau. Sekarang umur saya 51 tahun masih lagi membaca karya Buya Hamka. Beliau adalah permata Nusantara. Wow. Masya Allah. Sebagai orang Indonesia, saya sendiri juga hanya mengenal Buya Hamka sebagai sastrawan, betul ya. Baru-baru ini setelah saya punya banyak kenalan orang Malaysia barulah saya tahu kalau Buya Hamka bukan hanya seorang sastrawan, tetapi beliau juga seorang ulama besar, seorang pahlawan yang sangat berjasa bukan hanya untuk Indonesia, tapi juga untuk Malaysia. Allahu Akbar. Di sekolah kami di Malaysia diajar Buya Hamka sebagai ulama dan pendeta bahasa Melayu besar Nusantara. Allah Buya Hamka adalah seorang tokoh ilmuwan sebab itu kami orang Malaysia memandang tinggi kepadanya. Di Malaysia buku teks sekolah ada bab yang khas menceritakan tentang Buya Hamka sebab itu ia ramai dikenal dan dihormati. Jadi di sana itu ada satu bab yang mempelajari tentang Buya Hamka gitu guys Yang menceritakan tentang Buya Hamka gitu Di Indonesia bagaimana? Ada nggak sih? Karena saya sudah nggak sekolah ya guys, <laughs> udah nggak sekolah. Jadi buat teman-teman yang selanjutnya sekolah di SMP, SMA, SD, coba komen ada nggak sih tentang Buya Hamka itu, bab tentang Buya Hamka itu sendiri. Sedangkan di Malaysia ada loh guys, ada babnya. Allah tak faham saya ni. Betul lah kata tak tadi itu kan. Bahwasannya apakah di Indonesia ini dilenyapkan? Ada orang-orang yang melenyapkan gitu. Aku tak faham juga lah. Wallahualamnya a'lamnya. Tapi kita tetap ya cinta kepada para ulama. Buya Hamka ulama ilmuwan budayawan yang sangat kami muliakan nah, Tahap pemikirannya melangkaui zamannya Seorang Melayu yang sangat hebat dan terkenal seluruh dunia Indonesia patut bangga macam kami di Malaysia Betul lah, kami bangga lah Jangan salah faham, kami tetap bangga dengan Buya Hamka Dengan ulama-ulama ya yang ada di Indonesia Berbuat baik dibalas baik itu biasa Berbuat jahat dibalas jahat itu biasa Berbuat jahat dibalas baik itu luar biasa Buya Hamka, betul ya Berbuat jahat, tapi kita balas dengan kebaikan, maka itu adalah luar biasa. Buya Hamka amat dikenali oleh masyarakat Malaysia. Sejarahnya yang amat banyak diketahui umum Malaysia. Amat kagum dengan dakwah dan bumi Islam. Allah Akbar, Subhanallah. Apa yang Buya Hamka katakan? Isinya boleh menyatukan seluruh alam nusantara. Oh, Oke, okay. faham. Oke okay guys, itu saja video kali ini. Terima kasih udah tengok video ini sampai selesai. Semoga mendapat uh, pelajaran dan juga pengajaran daripada video ini dan juga komentar-komentar yang ada di video ini, guys ya. Karena setiap komentarnya mengandung istilahnya macam kita tuh harus bangga sebagai orang Indonesia kepada Buya Hamka, kepada ulama-ulama yang lain mungkin tidak terpandang tapi jasanya sangat besar, ya. Dan Allahu Akbar. a'lam bisawab. Itu saja video kali ini. Semoga bermanfaat ya, guys ya. Semoga menambah wawasan dan pengetahuan kita dan Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya Pemimpin Ben Ududri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.